Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para master, di sini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana sih cara membuat hyperlab. Nah, dengan menggunakan drone DJI Spark via DJI Go 4 yang original maupun modifikasi. Nah, untuk yang belum tahu hyperlab itu seperti apa? Hyperlab itu seperti ini. Nah, untuk tutorialnya, mari kita cekidot.